Okey. Hadis yang terakhir pada hari ini, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tan'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Aisyah radhiyallahu anha berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai mendahulukan bahagian kanan dalam memakai sandal, memakai kasut, berjalan, wuduk dan dalam semua urusannya. Ini antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dipanggil tayammun. Tayammun ini daripada perkataan yamin. Yamin ini kanan ya. Tayammun maknanya kanan. Nabi suka sangat mendahului kanan dalam banyak hal, dalam perkara dia itulah. Tapi saya rasa orang Melayu kita insya-Allah orang Melayu kita daripada kecil mendabiasakan pada kanan. Kita alhamdulillah itu jasa tuan-tuan guru terdahulu lah yang didik kita dah biasa untuk kanan. Kan? Kecuali beberapa perkara sunat untuk kiri, masuk tandas dan sebagainya. Jadi tayammun ini maknanya mendahului kanan adalah sunnah Nabi SAW. Pakai baju ke apa ke kita dahulukan kanan. Dan sebab itu kita ambil wuduk, kita masuk kanan dulu tu, itu bukan rukun. Kan? Tapi sunat dia, kita nak masuk kiri dulu pun boleh. Kan? Dia tak semestinya. Yang tertib tu bukan kanan kiri, tertib tu adalah yang anggota tu. Kan? Muka, tangan, kepala, kaki, itu tertib dia. Kan? Tapi kanan tu dia sunat. Jadi kita nak masuk kiri dia pun boleh, tapi tak sunat lah. Sunat dia adalah tayammun, itu kanan dulu. Okey, jadi saya rasa setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama dalam hadis-hadis fadha'il amal. Mudah-mudahan kita belajar mengenai hadis-hadis fadha'il amal ataupun kelebihan amalan. Allah rezekikan kita untuk membuat amalan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Supaya dapat kita mengumpul kita punya bekalan ke akhirat insyaAllah. Sekian aku lukau lima sami'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.